dari Bank Mandiri. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Bang Jul, channel motovlog perjalanan dan cara. Oke teman-teman, di pagi hari ini Bang Jul ini mau jalan-jalan dulu ya, dari Kisaran ke Simpang 4 ya ini ya. Nah, suasana terkini di Jalan HM Yamin Kisaran. Jadi untuk pagi hari ini Bang Jul ini ya mau jalan-jalan dulu sampai ke Simpang 4 ya. Tuh saat ini volume kendaraan di Jalan HM Yamin tidak terlalu ramai nih teman-teman ya. Halo teman-teman, ini Bang Jul sampai di Simpang Deledang. Kalau ke kanan itu arah mau ke Medan ya. Ini kita ke kiri, terlihat ini kendaraan cukup macet banget ini ya pagi hari ini ya. Kendaraan dari arah Rantau menuju ke Medan cukup macet ini teman-teman ya. Tapi kalau dari arah Medan mau ke Rantau Perapat ini agak sepi nih teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini ya teman-teman, kita sampai di Simpang 4 SPMA ini ya. Kita masih melaju ini mau ke arah Simpang 4 ini ya. Sekarang Bang Jul ini di Jalin Sum di daerah Sentang ini ya. Tampak sebelah kiri SPBU Sentangnya, kalau sebelah kanan ini ya perkebunan karet Sedadap nih teman-teman ya. Oke ya, kita lanjut lagi ya teman-teman. Ini kita sampai di Gapura Selamat Jalan Kota Kisaran ya. Kita tetap masih lanjut nih. Kalau untuk kendaraan di pagi hari ini masih sepi nih teman-teman ya. Sebelah kiri Bang Jul inilah perkebunan sawit, kanan ini perkebunan karet nih teman-teman ya. Ini kita ini melewati Pasar Miringin ya. Ke kiri sana itu Sekamah Baru, Sekamah 2 dan 1 itu teman-teman ya. Ini kita tetap masih melaju nih ya, menuju ke Simpang 4 Asahan ini ya. Oke ya teman-teman, ini di daerah Pondok Jati sebelah kanan ini perkebunan sawitnya baru replanting nih nampak ini. Kosong ini lapangnya teman-teman ya. Kok orang kampung bilang longang ini ya. Ini dia. Ini sebelah kanan ini tampak ini warung ini ya ini. Kiri ini masih perkebunan karet ya. Setelah kita ini sampai ke daerah Hesa Air Genting ya. Oke ya teman-teman, ini Bang Jul ini udah sampai ini melintasi desa Hesa Air Genting ya teman-teman ya, ya. Sebentar lagi sampai ke Simpang 4 Asahan. Ini ada bus ALS jurusan ke Medan ini ya teman-teman ya. Besarin SPBU. SPBU 1421 ini. Oh ini SPBU Simpang 4. Iya ini dia. Ada KFC-nya itu ya, ada MBRI juga nih ya teman-teman ya. Ini ada warung Aceh Doa Umi 3. Sebentar lagi ini kita udah sampai ke Simpang 4. Tampak ini ya, kendaraan masih sepi nih ya di Jalin Sum ya teman-teman. Kalau pagi hari seperti ini tidak terlalu ramai nih kendaraan. Ini baru di Sintong ya. Ini ada Prima Jaya, ini ada, ini ada juga ATM BCA-nya ini dia. Sebelah kanan Bang Jul ada rumah makan dan hotel Boyli. Ya, itu rumah makan di sebelah kanan ya. Ini kita sudah mau sampai ke Simpang 4. Kecamatan Simpang 4 nih teman-teman. Ini kalau kita terus ke Tanjung Balai, ke kanan bisa ke Aikanopan dan Rantau Perapat. Jadi teman-teman, sekian dulu perjumpaan di pagi hari ini. Jalan-jalan pagi Bang Jul. Bang Jul undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.